Welcome to eksperimen di mana Yesua Marcellus Profesor Doktorus Paleo Javanicus akan mengetes sains-sains yang ada di internet ya. Hari ini kami tidak sendirian karena saya ada bintang tamu ya. Bintang tamunya ini tidak lain tidak bukan adalah seorang atlet perenang Indonesia nasional. Langsung saja kita panggilkan Timotius Mulyadi. Aquaman. Halo. Jadi kita hari ini mau ngapain? Ya, sebenarnya ngapain ya, Prof? Apa yang mau kita eksperimen ini? Enggak, katanya Anda kalau berenang suka kan haus, berenang, suka iya, haus, karena haus. Kan kalau orang lari tuh haus kan, cuma lari di darat. Apa? Berenang di air. Berarti betul. Gimana tuh cara menghilangkan dagang ini kan air semua? Masih dihisap semua kan kembung. Kalau yang normal biasanya minumnya dari botol di oh, atas. Gitu. Di cuma atas. Ada pepatah mengatakan sambil menyelam minum air tuh sebenarnya gimana, Prof? Bisa sebenarnya, tapi kita akan mengetes ada berbagai macam cara. Kamu sukanya minum apa? Soft drink. Sih. Soft drink. Nah, emang enak ya, pas banget kita kali ini memang episode-nya selalu Coca-Cola tapi belum sponsor-sponsor ya. Sedih. Langsung sponsorin. Iya. Mesinnya Coca-Cola, coba nanti kita tes bagaimana cara minum Coca-Cola dalam air, oke? Okay? Let's go! Untuk mengetes bagaimana cara apain aja ya kan. Jadi ini dokter gak kuat tadi dibawa karena gak punya insang ya. Ini juga naik karena dia juga gak punya insang. Jadi mau atlet apa juga tetap manusia. Jadi kita langsung aja kita tes. Bisa gak sih minum langsung gitu? Oke, kita coba di bawah. Jadi kita langsung aja tes. Dalam air. Di dalam air. Kita langsung aja naik lagi. Nah ini dia cara yang pertama. Kita langsung turun ke dalam air. Kita coba buka aja apa yang akan terjadi kalau kita buka Coca-Cola di dalam air. Memang ribet sekali ini yang air. Kampret! Kita buka, coba apa yang akan terjadi. Nah, ternyata cuma sodanya doang yang keluar dan Coca-Colanya nggak keluar sama sekali. Langsung aja kita coba minum, apakah dia keluar? Ternyata nggak keluar sama sekali, guys. Kita langsung naik. Bisa ya naik, ini batuk. Gimana ya tadi, kenapa nggak bisa ya? Sih juga bingung ya? Kok Prof yang bingung jadinya? Iya, saya suka pura-pura bodoh. Padahal ini caranya memang belum kita temukan. Kita temukan di video ini begitu. Apa mungkin gak bagi-bagi lu, Prof? Ya. Gue juga haus. Oh, kalau lu juga haus nih, lu gue bagi ya kan? Nih, pakai gelas. Supaya kita tidak satu mulut tutup botol begini. Karena corona, betul. Biar rada sopan dikit. Coba kita sekarang cek apakah bisa botol Coca-Cola ini dituang ke dalam gelas. Iya, gelas bohongan, gelas plastik DIY. Oke, mari kita turun dan kita saksikan bersama-sama. Oke guys, kita langsung aja ke cara kedua. Bisa nggak sih sebenarnya Coca-Cola itu dituang ke dalam gelas? Nah, Profesor masih kesusahan nih guys. Nah, coba kita buka dulu. Nah, hal yang sama terjadi, ada pergantian air ini. Nah, tuh nggak keluar guys, cuma ngencrit-ngencrit dikit doang. Prut. Tuh lihat tuh, nggak bisa dia. Kenapa ya? Nah, langsung aja kita naik. Oke, jadi guys, ternyata tidak bisa juga. Nggak bisa. Ini yang bisa. Iya, gimana nih? Ibu saya udah diragukan di sini. Saya udah percobaan juga, nggak bisa juga dituang ternyata. Jadi gimana? Kenapa ya? Jadi sebenarnya ternyata karena massa jenis dari si Coca-Cola ini dan air kapur ini tuh sama guys. Jadi dia hanya melengkapi doang. Jadi ketika udaranya keluar, si air hanya jadi substitusi dia, biar dia masuk. Jadi yang keluar paling seintrit-intrit doang gitu guys. Ya anginnya aja yang dikit itu. Iya benar. Pun kalau misalkan kita mau minum, kita empretin begitu keluar itu cuma bisa seteguk doang paling. Tetap haus. Iya, capek nahan napasnya di dalam. Betul. Apalagi si profesor ya. Saya enggak ada keturunan ikan-ikannya. Saya berenang aja haus juga jadi iya, enggak bisa, enggak bisa. Jadi kita langsung pakai cara yang caranya ternyata gimana? Bisa. Apa tuh? Apaan tuh? Udah langsung aja ikutin. Ikutin terus. Sebenarnya profesor tuh udah bawa dari tadi, cuman mungkin penonton dan juga Bapak Timotius Mulyadi di sini tidak melihat. Jadi profesor sudah melihat ini, ada ini. Pipet Ninja Hattori. Jadi kita bisa ini. Snorkel. Begitu? Enggak, salah. Bukan, jadi, bukan snorkel, bukan. Supaya kita bisa minum dalam air gitu loh. Jadi Coca-Colanya bisa diminum dalam air. Mau tahu caranya bagaimana? Langsung saja kita ke dalam air lagi. Let's go. Oke guys, kita ke cara yang ketiga. Sekarang kita akan coba minum yang beneran bisanya nih. Kita pakai sedotan, langsungnya kita cucuk. Nah, disedot aja. Bisa, bisa, keren. Jadi gitu guys. Oh iya, lihat sodanya.
Aduh, saya mengotori deh jadinya kan. Gila, bisa guys. Jadi dalam air bisa pakai sedotan. Jadi bisa. Profesor nih emang pintar. Nah, cuman permasalahannya adalah kita harus minum sangat cepat sekali. Jadi ketika udah masuk kayak yang tadi dibilang, nah, karena masih jenisnya sama, airnya bakal masuk untuk menggantiin air-air yang kebuang tadi. Gitu. Ya. Mantap profesor. Gak bisa napas kan? Jangan lupa profesor. Oh iya Pak Profesor, lupa. Pak Profesor matanya karena tidak normal. Oh, nah, iya. Mesti begini Profesor, karena dari Mars. Ya, saya temennya kan Elon Musk. Elon jadi Musk. Begitu. Jadi kita karena udah tahu cara minumnya. Anda kan atlet. Praktekin. Kita lomba karena hidup ini adalah perlombaan. Enggak ada begini. Ini mau kita challenge atau profesor challenge nih? Profesor challenge. Oh, profesor challenge. Challenge di TikTok aja. Okay. Jadi kita akan lomba. Ini jadi kita taruh gitu sembarangan. Kita nyemplung nyampe bawah. Kita minum sampai habis. Oke, okay. Cepat-cepat. Cepat-cepat dia yang pemenangnya. Iyalah. Tembung okay. Guys. Jadi siapa kira-kira yang bisa menang? Sampai habis. Sampai habis. Wah, air kolamnya. Bisa. Saya gila. Oke, sudah mulai tidak jelas. Jadi kita langsung aja karena kita kayaknya mabok kaporit ya guys. Kaporit plus cola ini apa ini tuh? Iya, mixer kan. Agak-agaknya mixer. Oh mixer ya. Iya, dorongannya nasi goreng atau gorengan lah ya. Atau sate usus. Oh iya. Iya. Itu maksudnya apa itu? Hah? Itu maksudnya apa itu? Mabok kaporit saya. Oh, iya, mabok kaporit. Jadi langsung aja kita ke bawah. Kita set dulu challenge-nya, abis itu kita langsung plung dan minum, oke? Okay? Mantap, let's go. Oke guys, kita udah siap, kita udah megang Coca-Cola barunya nih, kita udah megang sedotannya. Dan lu udah nyiapin apa nih? Guys, lihat deh. Aku udah siapin kursi buat lu dong. Prof. Ini udah mix-mix ya. Udah bener mabok kaporit. Jadi kita rada buka dulu dikit supaya gak kesusahan di bawah. Okay. Jadi kita challenge siapa yang bisa menghabiskan ini paling cepat di dalam air. Dalam 3, 2, 1. Oke guys, kita langsung mulai perlombaannya ya. Profesor-profesor masih mencari kursinya. Timotius Mulyadi sudah di kursi, dia tetap santai, dibuka, langsung saja dicucuk, diminum. Iya. Langsung tidak kuat Bung Profesor. Profesor naik ambil napas. Timotius Mulyadi masih santai, dia menunjukkan oke-nya. Dia ternyata enggak kuat juga, dia mau ngeledek ternyata. Nah, Profesor mengecoh, Profesor langsung minum. Apakah Profesor bisa menghabisinya? Timo ternyata sudah di bawah lagi, guys. Tidak dilihat oleh kamera. Nah, Profesor mengambil napas lagi. Timotius Mulyadi juga mengambil napas. Ternyata berduanya gagal. Ini emang dasar lomba show ide ya, guys. Aduh. Rasa kaporit. Hancur. Ya udah guys, pokoknya segitu aja. Konten kita hari ini ternyata gak bisa sampai habis karena kita manusia ya. Ya mau ikan juga kena Coca-Cola mabok ya guys. Iya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau misalkan video ini sampai 10.000 likes. Yes. Gue berenang lagi, gue loncat dari 10 meter. Yeah. Terima kasih buat yang udah nonton. Don't forget to stay healthy and stay sane. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dua kali tuh. Follow IG Timotius Mul. IG gue Selosiat Exit. TikToknya juga Timboy. Dia banyak banget ngerjain konten-konten berenang. Gue mau ngelamatin. Terus apa lagi Mul? Udah. Lu ada yang mau dipromoin nggak? Udah. Thank you banget. Jangan lupa. Dukung terus atlet-atlet nasional, mau berenang, mau apa. Awas, guys! Supaya kita bisa terus juara, terus. Bye! Thank you.